Ya lo, apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel ya, Dwi Karamdani. Ya, di video ini ada giveaway 1500 Dogecoin. Jadi jangan lupa kalian like and subscribe channel ini. Dan komentar juga sertakan alamat Dogecoin kalian ya. Komentar yang positif dan nanti gua akan pilih pemenangnya di tanggal 5 hari Selasa ya. Tanggal 5 Maret hari Selasa ya. Untuk 3 orang pemenang ya, jadi per orangnya dapat 500 Dogecoin. Kali ini gue mau membahas sebuah situs investasi, dan gue sudah melakukan beberapa riset untuk situs investasi ini dan terbilang legit. Jadi nggak ada salahnya gue coba investasi di sana dan gue infokan kepada kalian ya. Siapa tahu ada yang mau investasi. Ingat, gue nggak maksa, karena semua investasi pasti ada resikonya ya. At least investasi ini gue pilih dari mungkin ada ratusan situs investasi yang sedang berlangsung saat ini. Ini salah satu yang oke menurut gue, jadi nggak ada salahnya gue infokan kepada kalian. Dan sebelumnya gue mau ya cuma mengingatkan kalian jangan sampai lupa ada airdrop yang legit yang akan dibagikan mungkin di kuartal 2 2019 ini, sekitar bulan Maret atau April ya. Ini joinnya sangat mudah, Digitex ini cuman masukkan email kalian lalu join waitlist dan kalian sudah ikut di program airdropnya ya. Dan program airdrop ini minimum mendapatkan 1000 DigiTX ya di sini ya. Jadi 1000 DigiTX dengan harga sekarang itu 0,03, berarti kita mendapatkan sekitar $30 ya. Dan untuk top 10 user 1 sampai 10 mendapatkan 100.000 DigiTX, lumayan banget itu ya. Mungkin sekitar $3.000. Jadi jangan sampai kalian nggak join, joinnya sangat mudah dan caranya juga sangat mudah. Sebentar lagi kita bisa gajian dari Digitex ini ya. Jadi jangan lupa join, linknya gue sediakan di deskripsi atau ada di channel Telegram gue. Info dulu nih, update-update ya. Untuk Bitrust, yang amazingnya gue masih berhasil withdraw dari website ini setelah 2 minggu ya. Ini terakhir video gue 2 minggu yang lalu. Kita lihat, ini bukti withdraw gue hari ini ke payer walaupun cuma $0.1, tapi membuktikan bahwa Bitrust masih oke ya, masih membayar. Gue nggak tahu ini situ sampai kapan, tapi yang pasti hari ini, di hari Jumat ini masih membayar ya. Dan yang berikutnya ada dari Bizillion. Pasti kalian kalau lihat YouTube mungkin pernah lihat iklannya juga Bizillion, dan gue lihat di beberapa situs yang memantau website investasi hype ini juga masih oke, masih membayar, dan gue juga terakhir masih withdraw dari sini ya. Dan kita lihat di withdraw gue masih berhasil withdraw. Dan di Investor Protect, infonya Bizillion ini masih terus membayar ya. Nih, ada iklannya Bizillion. Investasi ini agak lama, 100 hari periodenya. Dan keuntungannya hingga 2,1% ya perharinya ya. Dan bisa kita withdraw apabila memenuhi persyaratan minimum withdrawnya. Seperti Dogecoin ini, 500 Dogecoin minimum withdrawnya. Jadi apabila sudah mencapai 500 Dogecoin, bisa kalian lakukan withdrawal ya. Yang berikutnya langsung aja ke situs investasi yang gue maksud. Ya di sini ada Empower Forex ya. Kenapa gue coba di Empower Forex? Gue udah riset di beberapa situs pemantau investasi. Seperti di Investor Protect ini, di Gold Hype Program, ini artinya situs investasi terbaik saat ini ada ya, Empower Forex ini. Dan di highportfolio.net ini juga malah live ya untuk withdrawnya, tapi hanya beli perfect money aja. Ini di highportfolio Empower, dan ini juga ada di Alex Sarengnya. Gua cek ya, memang pengunjungnya juga lumayan banyak, ada ribuan membernya. Ini membuktikan situs investasi ini banyak memiliki member real ya, karena Alexa ini nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibohongin, karena mereka juga kredibilitasnya sudah diyakini di seluruh dunia ya. Jadi langsung aja yang mau join di Empower Forex, gua akan jelaskan dulu plan investasinya di sini ya. Plan di Empower Forex ini 2,1% perharinya ya, dan waktu investasinya itu sebanyak 15 hari. Minimum investasinya $10 dan maksimumnya di $1.000 ya. Dan di sini juga banyak menerima sistem pembayaran, tenang aja. Dan sebenarnya banyak sih plannya di sini, cuman yang paling pendek, gue sarankan sih paling pendeknya yang di 15 hari ini, 2,1% per hari selama 15 hari itu udah lumayan ya, mungkin sekitar
30% lebih dalam waktu 15 hari dan bisa kalian withdraw ya. Tapi ya harus mencapai minimum withdrawnya yang mau investasi menggunakan koin-koin yang support di Indodax. Dan berikutnya ada 2,3% selama 30 hari, 50 hari. Dan ini ada 150% selama 15 hari, tapi minimum investasinya pastinya akan lebih tinggi ya, mungkin di $100 ya. Dan yang paling banyak ya 90 hari, 5000%. Tentunya semakin lama, semakin besar keuntungannya, tapi mungkin resikonya akan semakin tinggi ya. Makanya gue akan memilih plan yang paling pendek. Itu aja sih mereka bilang sih, mereka investasi atau menjalankan bisnis investasi ini di Forex ya, di investasi Forex. Yang mau join pastinya harus sign up dulu di sini, klik aja bagian sign up di atas. Oh ya, kalian juga bisa menggunakan handphone ya. Gua pun daftar kemarin menggunakan handphone, enggak selalu menggunakan PC ya. Yang mau registrasi langsung aja masukkan username kalian. Nickname seperti gua pakai Wix Crunchy. Masukkan email kalian, password kalian dan tulis ulang password kalian ya. Dan payment sistemnya kalian bisa pilih acak aja di sini, sementara nanti bisa kalian setting juga di dashboard utama kalian ya, di akun kalian. Misalnya mungkin menggunakan Litecoin, klik aja di sini, lalu klik I agree dan klik sign up ya. Gua akan coba login di sini. Klik aja langsung login di sini. Ya, gua udah berhasil login di website ini ya. Dan sebenarnya tadi gue udah coba investasi di sini sebanyak 31,5 US dollar, tapi nggak sempat gue videokan ya. Jadi gue bikin aja video review sekarang. Untuk yang mau investasi inget ya, yang mau aja gue nggak pernah maksa. Gue hanya memperlihatkan kepada kalian. Gue membahas semua tentang kripto termasuk koin-koin gratisan, airdrop, termasuk juga investasi ya. Karena mungkin kalau kita semua jalankan dengan cara yang benar dan cara yang pintar, itu akan menguntungkan semuanya termasuk airdrop ya. Ini bagian dashboard utama kita. Di bagian menu di sini kalian bisa melakukan open deposit, my deposit dan lain-lain ya. Gua akan jelaskan dulu pertama mungkin tentang open deposit. Gimana sih cara deposit di Empower ini? Gampang banget. Di sini kalian select aja plan-nya ya. Mau plan yang mana, misalnya 2,1% daily for 15 days ya. Dan berapa dolar yang akan kalian investasikan ya. Misalnya 10 dolar itu keuntungan kalian 3,15 dolar selama 15 hari. Dan keuntungan ini bisa kalian withdraw apabila sudah mencapai minimum withdrawal yaitu di 0,2 dolar ya. Ini gue akan investasi 10 dolar di sini, termnya 15 hari, finish date-nya di tanggal 16 Maret ini ya. Klik aja bagian invest di sini. Nah, nanti kalian akan ditawarkan mau menggunakan sistem bayaran apa. Perfect Money, Payeer, tapi yang gampangnya mungkin kalian udah banyak tahu bisa menggunakan cryptocurrency, ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Dash. Gue sarankan sih pakai Litecoin atau Dash. Karena kenapa? Bisa minimum investasinya lebih kecil dan minimum withdrawnya lebih kecil dan biaya pengiriman dari Indodax akan lebih kecil juga ya. Jadi meminimalisir fee yang kalian keluarkan untuk melakukan transfer koin ini. Misalnya gue akan investasi dalam bentuk Dash. Nah, Dash ini lebih rendah ya kalau gue lihat ya, di 0,006 ya. Kita copy aja di sini. Berapa sih nilai 0,06 itu ya? Itu senilai cuma 76.000. Jadi di sini investasi paling rendah, minimum investasinya ada di Dash ya. Terserah kalian mau investasi berapa. Jadi kalau Dash kalian ya isi di sini 0, ini aja ya. Nah, klik send di sini. Kalian bisa kirimkan koin yang akan kalian investasikan ke alamat ini ya, tinggal copy dan paste di tempat kalian akan mengirimkan koinnya. Di sini sih gue lihat Dash paling rendah dan gue akan cek untuk bagian withdrawnya ya. Gue rasa kalau untuk bagian investasi sudah jelas ya gimana cara mengirimkan koinnya. Kita lihat lagi di bagian menu ini ada my deposit, tentunya my deposit gue yang 31,5 dolar itu ya dalam bentuk Payeer ya. Dan berakhir di tanggal 16. Dan totalnya profit yang akan gue dapat itu sekitar 10 dolar ya. Ini totalnya 41,42 US dollar. Semoga lancar. Di bagian withdraw fund ini, di sini kalian bisa mau withdraw hasil investasi kalian ya, ataupun modal kalian. Ya, apabila sudah waktunya dirilis, dalam waktu 15 hari bisa kalian withdraw ya. Dan tinggal tulis aja berapa nilai yang akan kalian withdraw, misalnya 0,06 tadi.
yang kalian tulis wallet ya, wallet dari Indodax sama Dash itu ya. Seperti ini tinggal kalian copy aja, terima Dash ya, copy. Dan paste di sini, tinggal klik send aja. You have enough money ya. Dan gua akan memperlihatkan berapa sih minimum withdrawal-nya ada di bagian frequency as question ya. Withdrawal question. Nah, di sini what is the minimum withdrawal amount? Kalian bisa lihat di sini 0,2 US dollar untuk Bitcoin, 0,0015 untuk ETH, 0,025 untuk Litecoin, 0,025 untuk Dash, 0,025 ya. Kita lihat 0,025 itu senilai berapa? 0,025 senilai 28.000 sekarang ya, di harga 1.100.000 ya Dash. Jadi apabila kalian sudah mencapai minimum withdrawal, kalian bisa withdraw tentunya ya. Dan withdrawalnya sendiri dia bilang manual, jadi harus melalui admin. Admin akan mengecek dulu withdrawal kalian baru bisa masuk ya. Itu aja sih paling penting website ini ya. Dan di sini ada last 5 deposit, lumayan ya. Ada yang 2.000 dolar, ada yang 0,4 BTC ya. Ini 4x5 aja nih 20 juta. Dan ini ada project statistiknya, mulai dari 11 Februari, udah setengah bulan, 16 hari, seperti yang dibilang di Investor Protect ini, udah jalan 17 hari ya, sampai hari ini. Dan, 18 hari hitungan mereka sih. Investornya sudah banyak, sudah 2.869, dan total depositnya sudah 668.000 dolar ya, udah lumayan banyak. Total withdrawnya sudah 141.000 dolar. Itu untuk bagian withdrawnya, historinya mungkin histori transaksi aja ya, ada yang lain. Nah, seperti ini nih, ada referral programnya di sini juga bisa kalian lakukan kalau yang mau. Ada 7% ya dari investasi yang referral kalian investasikan tanpa mengurangi pendapatan si yang mendaftar ya tentunya. Ada banner dan setting. Itu aja mungkin ya dari Empower Forex. Semoga investasi ini legit, semoga bertahan lama ya, cukup 1-2 kali selesai tarik udah kita loncat lagi ke website investasi yang lain ya. Jangan terlalu lama, kecuali nanti mungkin di investasi yang sudah jalan di ratusan hari. Gua akan review juga ada satu buah situs investasi yang sudah jalan lebih dari 400 hari ya, lebih dari 1 tahun, jadi kayaknya oke kalau gua investasi di sana. Nanti gua akan review juga untuk kalian. Sekian aja info dari gua, semoga bermanfaat. Gua ingatkan sekali lagi ya, investasi seperti ini tidak bisa dijadikan pendapatan utama, hanya untuk iseng-iseng sekali-sekali. Dan kalian jangan mengharapkan ini menjadi pendapatan utama kalian ya. Gue ingatkan sekali lagi, investasi selalu memiliki resiko, jadi bijaklah dalam menggunakan aset kalian ya. Dan jangan sekali-sekali mencoba investasi di sini dengan menggunakan uang-uang yang kalian butuhkan atau kebutuhan pokok ya. Seperti uang dapur, uang sekolah, apalagi uang untuk nikah, jangan. Gue bilang jangan, ada uang lebih, uang nganggur, iseng-iseng coba pakai di sini boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin uang-uang dari airdrop ya, bisa kalian coba di sini, nggak ada masalah. Semoga kalian beruntung investasi di sini. Kalau yang di investasi di Bitrust sih gue rasa udah pada untung ya. Nih gue liatin transaksinya nih teman-teman yang investasi di sini, Hendra, Dekadek, Hendra ini udah pernah narik terus nih ya, udah ada 8 halaman tuh mereka transaksinya tercatat di akun gue. Udah pada untung mungkin. Ingat jangan terlalu lama, jangan terlalu betah. Dan di Bizillion juga udah banyak yang diinvestasi di sini, semoga untungnya udah banyak ya. Sekian aja info dari gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.